kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan. Memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Prof. Mahfud akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, kan kita dengar beberapa minggu yang lalu. Ketegangan di mana-mana, kita bersyukur negara kita dalam keadaan seperti sekarang, ya. Indikator ekonominya menunjukkan bahwa kita punya kekuatan ekonomi dan Bang Muzani, ini Pak Mahfud terbaru sudah mendeklarasikan mundur dari kabinet. Komentarnya pada kali ini? Ya, isu Prof. Mahfud akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju kan kita dengar beberapa minggu yang lalu. Dan isu itu beberapa kali dilansir oleh kawan-kawan di berbagai macam media. Dan hari ini kami mendapat kabar bahwa beliau mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Tentu itu hak pribadi sepenuhnya yang kami menghormati atas keputusan tersebut. Dan selanjutnya ya pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala. Pak, kan ini ada pernyataan dari Pak Ganjar yang meminta capres yang berpotensi berkonflik kepentingan seperti Pak Mahfud diharapkan mundur juga. Merujuk ke Pak Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan. Gimana tanggapannya? Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan. Dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan. Dan selama menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti, ya cuti. Wayahnya menjalankan tugas, ya menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi, ya Pak? Apa tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.